pick up sa anjing. Anjing. Bangsa. Anjing. Aduh, gua lupa, cocok goblok. Tisu. Aduh, tisu mana? Saya lupa. Lupa anjing. Pingin kopi cup, gua enggak ada sedotannya, jadi dibukanya pakai ini tuh, di pecahin anjing di bawahnya tuh. Goblok gede sekana anjing. Lupa bangsa. Bangsa deh tentu teh. Anjing. Ya, balik lagi bersama gua Reza Auditor. Ya, Reza Auditori, kali ini kita akan main game horror. Ya, kemarin udah najau dari X, sekarang langsung aja lanjut game horror seperti apa yang kalian minta. Ayo woki. Game apa sih anjing? Ayo woki. Pika. Gacha gua dapat grade S ya anjing. Enak kok, pickupnya tidak busuk gitu. Ya, langsung aja kita gas ayo woki. Ya, udah biasa gitu. Tapi jangan lupa juga Agustus ini sekarang kita akan launching Dax Brats ya. Kita akan launching Brats Industry 1 game 3 atuh mantap. Ya, makanya atuh ditunggu ya pre-order. Belum ada infonya, tolong maaf atuh dah. Ini PPKM jadi enggak bisa, tukang sablonnya juga enggak ada anjing. Tukang sablonnya, tukang bajunya, tukang anjingnya, tukang babinya. Segala enggak ada ya. Jadi sekarang kita langsung main aja, lanjut escape ayo woki ya. Udah gua beli gamenya, maaf no bajakan bullshit ya. Males ini sama bajakan apaan sih gitu. Iyuh gitu, kayak orang susah aja bajakan. Ah iya. Padahal dulu juga gua suka pakai bajakan ya anjing, emang gua munafik parah anjing. Komik apa? Seperti biasa, kita bacain dulu komenan-komenan kalian ya. Komenan-komenan babi. Babi. Bau-bau kesuksesan. Enton. Bang, intronya random video dari YouTube lu lah. Bang, biar seru. Random video dari YouTube lu. Random, gue gak ngerti gimana video di random. Gak jelas anjing. YouTube lu di video random. Gak jelas lu ngomong kayak orang lele mabok anjing di slide. Pergi ke pasar sama bapak. Cakep. Bentar, emang punya bapak. Dislike anjing kuai. Bang, cara hilangin overtang anjing versi Brads gimana? Overtaking king anjing, lihat gerak overtaking king. Ah, enggak jelas anjing. Sudah melihat YouTubers ini, rasa ingin toksik meningkat. RPS Reja pasti sukses anjing. Hashtag RPS Reja pasti, ini yang gua suka atau dipastikan ini like aing. Langsung aja kita gas main escape dari woki tanpa banyak bacot lagi cincangnya. Katanya game ini sangat ini ya, menyeramkan. Tapi kita lihat ya, escape dari woki ini, tapi terlihat game ini sangat game horror anjing. Ya gampang lah, karena bagi Reza itu gak ada yang susah sih. Game-game anjing paling juga game mudah anak-anak ya, hantu dikejar-kejar paling bullshit lah anjing, gak jelas. Game bau kencur tau gak sih, bocil kencur tuh anjing kayak lu. Ya langsung kita gas aja escape the Ayuwoki itu ya. Lo lihat, beli di Steam ya, no bajakan please. Oh my god, gue megang game bajakan tuh gak mau gitu. Kalian masih main game bajakan? Anjing menjijikan jauh. Seperti biasa sebelum main kita harus komen dulu depannya seperti apa sih, ini game teh gimana sih anjing. Oke, backgroundnya dengan cewek rambut pendek, tangannya sengkleg, matanya bolong anjing. Ya, kita langsung gas aja play gitu. Play. Performing first time Septu bangsad. Ah, lama anjing. Harusnya gua buka dulu ya, ini nginstall, ini baru diinstall, sama gua baru beli biasa lah sultan gitu. Mau game apa? Game ini langsung gua beli gitu kan. Reza Auditore calon sultan Arabe. Lama anjing. Daddy Crow gitu ya anjing. Gagak yang menyeramkan. Gagak yang membunuh. Ini lebay. Udah langsung gas lah bacot. Di video game konten disturbing scene of violence, mutilation, blood. Nggak peduli mental baja mah jelas. Kuat gitu, ngelihat darah, ngelihat titik dipotong-potong, kita kuat. Gitu. Lama anjing, banyak bacot. Mana sih? Ayuwoki. Itu mana? Aduh, anjing. Males juga sih, gue anjing. Horor, apa sih? Gitu anjing, malas bangsa. Seperti biasa, kita buka opsin. Rekrutusin udah paling gede lah ini 2K, janganlah meledak PC gua anjing. Master volume ya udah, use mikrofon enggak anjing. Kita coba dulu use mikrofon ya. Extra gamma. Grafik kualit lo. Goblok main-main anjing. Main hype bangsa. Oke. Okay. Apply cenah. Oke, langsung gas aja kita new game atuh. Easy normal. Nightmare kuain, cuman enggak bisa nightmare ya, udah kita normal aja ya.
apa-apaan sih Ayuwok ini, gak bisa Nightmare, gak jelas anjing. Game-game anak-anak gitu, ah anjing. Aduh anjing, horor malas bangsat. Horor anjing, kenapa sih kalian selalu memberikan gue game horor? Butai anjing. Loading, kebiasaan anak-anak babi. Game-nya tuh selalu loading, atuh, us, goblok naon. Aduh, deskana anata anjing. What is this place? I need to get out. Ih, gua sempat ngelihat Miao Au. Gua sempat nonton Miao Au ada ini anjing, ada latihannya dulu atuh. Mendadak gelap. Gua teriak-teriak datang enggak? Enggak ada ya. Anjing itu gua. Gua ngeliat Miao Au tuh ada trainingnya gini, mendadak main gini menyeramkan anjing. Tunggu dulu atuh, ih kenapa enggak ada latihannya gitu anjing? Kredit ya? Ya anjing kredit, bukan kredit goblok ini. Ah, babacotan anjing. Lama lagi salah pencet anjing, enggak bisa di enter. Salah pencet ya, mungkin enggak ada latihannya ya. Mungkin kalau Miao Au gitu kan apa namanya teh? YouTube-nya kan khusus anak-anak gitu, jadi easy gitu, dikasih training. Kita kan mental baja. Kita kuat tanpa training tai ya. Game horror standaran gitu, diculik di kamar, cari kunci, cari standar boy. Enggak ada belum ada cerita game yang membuat juga menarik ya. Ada si Outlast. Chapter 1. The thing in the corridor. Chapter 1. The thing in the corridor. Help me, cina help naon ieu teh atuh. Help naon. Wah anjing. Lorong ke desa. Anjing mak. These doors bolted to keep me out. To keep something else in. I don't want to know. Anjing malas gini. Grafiknya, suasananya, semestanya, lampu kelap-kelip, kamera-kamera goyang gitu ya. Lari anjing, bentar baja gua ini. Oh, anjing bener-bener anjing petir doang gitu mengagetkan. Bro, aduh, anjing, cacat mental, oh, nggak bisa balik lagi anjing, oh, sekalinya gitu itu gitu, rumah Buddha. Halo, mama, ini teh apa ruangan apa, library? Looks weird. Must look at that place. Anjing, bacot, aduh, keringet dingin gini, anjing. Anjing malas. Gak ada latihan gitu anjing, gak jelas bang. I really hate those bags aren't what I think they are. Gak ada center gitu anjing, gelap gini gelap. Aduh micnya belum gue matiin lagi, biarin ya kita coba terus. Kok mendadak jongkok sih? Nyumput itu otomatis. Kita deketin meja, mendadak jungkuk teh hiung. Nah, ambil goblok aja. Ada tikus. Tikus ebol. Ebol tikus. My going in circles. Bisa diambil anjing. Terus gimana dilepasin ini tikus? Ini tikusnya apa anjing, enggak jelas gini anjing. Koi. Ini tikusnya lepas atau anjing? Apa sih? Goblok kontrol. Aduh, pakai speak aja anjing. Throw, oh guys, kalung gua aing goblok gak jelas. Tikus tolol anjing. As I told you before, I'm really worried. Step it down in the court. Ada di kunci. Anjing, kalau anjing ke... Itu apa anjing? Maybe I can find something to reach up there. Mendobrak. What's the door number? Cabut anjing. Dikunci. It can't open. Gak bisa dibuka anjing. Mana hantunya? Ih, gua mah gak suka kalau gini teh, gak suka anjing. Gak jelas gini teh. Hantunya teh yang kayak Michael Jackson itu sih. Ya, bukan ya. Mendadak nyala gitu anjing. Aduh, ih. Lorong ke gampang ya, tenang aja, ini game mudah, gue santai bro. Reza itu pasti tamat.
kok balik lagi anjing? Terus gimana ini teh hantunya apaan? Ngelek. Wah, anjing. Ngelek tadi ngelek, lihat enggak? Ini mah balik lagi gitu. Oh, ini ada pintu belum terbuka ya. Kan ini pintu sesembahan tutup gua aing aing naon sih. Kan TV untuk menonton film porno ya. Mendideg-degan gini aku teh pecah pala anjing. Jantungku berdetak kencang, hatiku mengemol kuda. Ini teh kemah. Oh, ini. Anjing, mendadak ada ruangan rahasia. I miss her. I just lari kuaing. Lari kuaing benda baja. Benda baja anjing. Oh, itu tuh ada apa tuh putih-putih? Putih-putih. Ah, anjing ini mah gak jelas. Nyebut kuaing ya. Coba kita teriak ya, apakah datang? Ah! 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 Gak datang, gak ada ya. Mungkin Aiwoki yang versi gua tuli anjing. Oke. Dapat kunci, Des. Terus kemana aku, Des? Karena anak masih di rumah. Gelap gini, anjing, gelap. Anjing, lorong ke... Oh, anjing, apa tuh, man? Itu nongol apaan, bro? Nongol, anjing. Apaan tuh, bro? It's just standard. Anjing, gak bisa dipause. Oh, aku jebek kah? Oh, ih, anjing, tolong. Lah? Kok gak ini sih? Kok tolol gitu sih hantunya tuh, gue gak ngerti anjing. Tadi sempet ngeliat gue ke belakang. Gue cobain tepuk-tepuk mic gue. Ke gue sih, tapi... Tapi kenapa maksud gue? Buta hantunya tuh gimana anjing? Oi, gue. Busuk anjing. Udah enggak usah pakai mikrofon lah, tai anjing. Mikrontol. Kalau di bawah meja enggak akan ketangkep ya? Jongkok anjing. Menjongkok anjing. Anjing ke mempermainkan setan gitu, bro. Gak jelas anjing. Anjing datang. Ya udah anjing. Udah. Ya oke, kita cari kunci, cari barang-barang kakak sama jelas anjing. Oh, kalau misalnya mic-nya dimatiin, hantunya bisa ngelihat gitu kan? Atau gimana sih? Coba kita matiin ya. Wah, oh iya. Aduh, datang lagi si Kentod anjing. Lembut. Oh, kalau kita lari itu kedengeran, bro. Kayak babi ini anjing. Oke. Sanda. Halo anjing, gak bisa keluar aku teh. Berarti kita harus merangkak, bro, merangkak. Wah, ih, sensitif banget sih. Si Lons anjing sensitif parah telinganya teh. Benar-benar suka ini ya. Jadi ceritanya ini tuh manusia hidup, bro. Mati, nah selama hidupnya tuh selalu ngegibah sama tukang sayur anjing. Ibu-ibu tetangga gibahin anak yang nilainya di bawah standar anjing. Atau gak keluar-keluar anjing, gimana caranya gua keluar?
Udah gila ini sih ngerangkal. Oke, kita harus pelan-pelan, bro. Anak babi. Ini udah dimatiin mic-nya teh, padahal kenapa ya? Sensitif parah ini. Anjing. Benar-benar ini ngerangkak ku aing tusbol anjing. Di tusbol nangis. Anjing malas ih. Sensitif. Cuman gua keluar meja dikit langsung. Bangsat. Tuh, berdiri dikit doang langsung ngamuk. Kayaknya harus pakai ini deh supaya Anjing, kamu keluar goblok. Ayo gimana gua? Mental baja tuh nggak nyumput anaknya. Berlari sekencang gila. Belakang anjing. Goblok, kenceng banget anjing. Musuhnya kenceng banget ini anjing. Pakai kuaiman mikrofon bangsa. Wanjing. Marah disebut anjing. I wonder if anyone else is here. Or anything else. It's locked. Please help me. Terkunci semua. Nyumput anjing. Sekencang kilat. Mic-nya matiin aja deh, mending mic-nya matiin anjing, enggak ada otak. Dan enggak mungkin gua ngomong enggak ngebacot gitu mainnya telat udah aduh. Kontol. Bro, ini lihat musuhnya. Bulak-balik terus anjing. Tuh. Ya gimana gua bisa bebas? Ayu woki bullshit anjing. Dan haram ngebug, Bang. Tuh malah dateng, padahal gua enggak pakai mic-nya tuh. Di mikrofon kagak ada. Astaga. Enggak jelas juga anjing. Anjing terus bawa gua ini merakak-merakak gitu. Mental baja. Mental baja dikejar anjing. Anak anjing. Berarti kita jangan ini ya, jangan ice. Oke, santai. Santai bro, gua nggak pakai mic ya ini. Gua nyamperin juga. Kata orang-orang sih si Ayuwok ini buta, bro. Cuman oh di ini pakai tikus, bro. Ya anjing, lempar tikusnya ke sana lagi. Ih, susah banget anjing. Crowbarnya udah kambil belum sih? Oh, crowbarnya udah kambil, bro. Udah gak ada crowbarnya, bro. Tuh, bro, ini anjing deg-degan gini parah anjing. Gua sampai gak bisa berkata-kata, men. Goblok gedes kan anjing. Oh, oke. Tuh, kita harus menjongkok ria anjing. Menjongkok seperti si Ayuoki ya. Can't open. Menjongkok dia. Open the door, goblok bacot. Lu jangan ngomong anjing, nanti datang itu si Ayu. Ayu, okay. Oh, kan si bangsat anjing. Si bangsat kebodohan. Atau terus lewat mana lo? Gini lo, ini tuh lorong ya. Satu arah, cuman anak, aduh kepencet lari, sumpah kepencet lari, tolol banget Reza, Audi, Anton. Maksudnya ini tuh lorong ya, lorong satu arah, cuman kok. Oke, kesana si Ayuoki, dadah Ayuoki, alah si Aita bool. Bool yang seksi. Bool yang seksi, kayak bola kuda, oke.
Persembunyian baru. Kita harus pelan-pelan, bro. Main yang kayak gini mah harus pakai hati, dari hati ke dari hati jatuh ke aduh, kepencet lari, sumpah. Kepencet lari, tolol banget Reza. Otak enggak dipakai kau ini anjing. Sumpah deg-degan parah anjing. Enggak, deg-degannya teh edan anjing. Dari hati turun ke kanyut gitu ya. Thrilling experience. Kan gini gitu, bro. Enggak usah lari gitu, lebay anjing. Berdiri, enggak usah lari. Ada yang bagus, ambil gitu. Dateng ya anjing, gua nyalain ini. Tutup pula. Ah. Si Ayuoki enggak bisa buka pintu kan? Ya enggak sih? Ya enggak sih, harusnya enggak bisa gitu. Karena kan merangkak terus bolnya seksi gitu. Goblok gede sekali. Oh, ini crowbar-nya ini. Ah, dapat anjing. Aduh, ada suara jatuh. Anjing. Oh, enggak bisa ngambil lebih dari 2 item ya? Oh, si Ayuoki enggak bisa ini, bro. Enggak bisa buka pintu, bro. Crowbar, kunci. Aduh, ini mah granny anjing. Feel-feelnya teh granny anjing. Feel like a granny. Wah, ini bis granny. Coba kita tes ya, apakah si Ayuoki bisa buka pintu atau kita. Aduh, nyangkut anjing. Aduh, gua enggak berani lari anjing. Kita tes dulu ya, testis anjing. Gua lari nih. Atau pakai mic deh. Kanyut. Abangsan. Tidak ada. Oke, aman. Aman desione anjing. Aman desione. Mendadak ada nih anjing. Kok ada lagunya anjing? Kok ada lagu si Ayuoki yang weng 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 gitu? Ya gak sih? Kalian mendengarkan ya gak sih? Kentor. Gitar haram anjing. Bisa ter... tuh. Bisa ke body si gitarnya teh. Aneh gua mainin. Kok ada lagu neneng tapi nggak ada. Apakah si Ayuoki bisa membuka pintu? Oh, bisa membuka pintu, goblok. Tolong tutup lain. Bisa membuka pintu anjing. Wah, capek men, sumpah men, udah sampai sini aja men. Anjing gede sekali. Gitarnya ke gitar dajal. Oke, aman. Enggak ada lagu. Enggak ada. Ini kunci buat apa sih? Pertanyaan aku mah gitu. Ada bayangan. Ada bayang. Oh, bayangan pintu, bro. Anjing game-nya teh ngebug. Bentar, bro. Kok kayak nyamperin. Kok tahu sih gua udah ini loh, udah jongkok pelan-pelan. Ah, capek anjing. Ngebug ini game, gua yakin anjing. I just need to update my to-do list. Okay. Get out of this mansion. It's now priority. Bukan Ayuoki, Ayulon anjing. Oke, aman. Maju pelan-pelan merangkak. Nah, ini crowbar sama kuncinya itu buat apa gitu, bro? Saya kan nggak paham gitu. Bentar nih, si anjing ini di kanan, di kiri. Nggak tamat-tamat, bangsat. Oh, itu anjing di depan pintu, goblok. Memblokade pintu anjing. Apa-apaan bangsat. Terus gimana lewatnya kita? Pintunya diblokade. Aduh anjing. Oke, ke sebelah kiri. Ayuoki ke sebelah kiri. Ayuokinya ke sebelah kiri. Kita langsung gas aja. Ice anjing.
Anjing, anjing. Aduh, benar-benar ih susah banget loh. Telinganya tuh kayak ibu-ibu gibah tetangga tau enggak anjing? Benar, Bro. Ini gua harus. Si Ewok ini buta enggak sih? Pelan-pelan, Bro. Santai, santai, pelan-pelan kita menuju pintu gitu. Pelan-pelan kita menuju pintu. Open the fucking door, good. Nyumput dulu, maaf. Anjing. Menegangkan gitu. Aduh, ya si Ayu Woki-nya masuk lagi anjing. Bener-bener ini bener. Ini game ngebug, gue yakin ini level hard anjing. Gue perasaan level normal deh. Mengerikan anjing, anjing. Ayo oke, ayo oke. Oke, santai-santai, Bro. Santai, Bro. Santai, Bro. Pelan-pelan gitu. Jadi kita tuh harus pelan-pelan gitu. Di sini tuh memang benar-benar mental tenang gitu. It's locked. It's locked, ya. Yeah. The door is locked. Waduh, anjing. Kenapa sih enggak suka tikus banget gitu anaknya teh? Tikus kan teman baikku, anjing. Tiba-tiba terbuka. Oh, ini mah jalan. Ini mah yang pertama kali kita itu loh. Oh, anjing crowbar. Crowbarnya nggak ke bawah ya? Kita buka yang terblokade gitu kan ya? Anjing crowbarnya nggak ke bawah, Bro. Crowbar cenah cenut kayak badut. Crowbarnya terus kita ngebuka apa sih? Gua lupa, Bro. Ice. Oke. Kita buntuti boolnya gitu. Buntuti boolnya. Anjay. Takut kayak kodok anjing. Terus kita buka apa sih pakai crowbar teh lupa gitu, Bro. Kayaknya nggak usah jongkok juga nggak kedengeran deh. Yang ngasih, Bro. Ah, itu tuh anjing. Si babi. Si babi, ayo woki. Babi, ayo woki. Ngobloge des kana. Kerobatnya buat apa sih? Gitu gak ngerti aku mah. Gak paham gitu. Gak. Kalau gak salah tuh ada yang ketutup-tutup kayu gitu loh. Gak usah lari. Gak usah lebay gitu. Pelan-pelan aja gitu. Sat. Udah mulai ada lagu-lagu ketidak mengenakan ya, Bro. Oh, di sana. Di sebelah kanan. Nah, kan keluar si babi. Aduh jongkok lagi anjing. Oh, jadi dia tuh buta. Tapi kalau ada lampu tuh kita kelihatan gitu, Bro. Wah, anjing bingung gini aku gitu. Bolnya di crowbar sama gua anjing. Bol crowbar. Ya udah sana anjing. Gak usah balik lagi nih. Maybe I can find something to reach up there. So, yuk kita suka balik lagi anjing. Ara ma. Lah. Ah. Dari sana kok tiba-tiba ke situ anjing. Teleportasi anjing. Cepet banget teleportasinya teh. Gak logis anjing. Tutup bayi. Aduh, gak ada tempat juga. Capek anjing, bener-bener ngen. Coba Dragon, kita dari mana ya kalau Dragon anjing. Anjing dari sini lagi dong, babi. Udah kita main barbarian aja anjing lah. Barbarian Descana. Langsung ke meja kan nyampe. Babi anjing. Gimana ini lo? Gua record udah 35 menit. Oh ini crowbarnya ketemu. Jemput dulu di sini, Bro. Nah, BTW crowbarnya tuh buat apa gitu, Bro? Kita harus pelan-pelan aja gitu, santai. Orang enggak ada sih Ewoknya juga kan? Tuh. Kan belum ada lagu-lagu kesesatan. Oh, Descana. Bangsat memang. Oh. Kepencet anjing. Pencet. Oh gitu cara. Oh cara mancing si ini si tolol tuh gitu ya, langsung ke sana tuh. Tolol ini. Jadi gitu cara memancingnya, Bro. Lari anjing. Ah. Mengbarbar. Mengbaja gitu. Mana kursornya? Tolol anjing.
Oh, lari aja bro, gak ada bro. Wah, lari-lari gini aman bro. Aman gini gak ada anjing, gue lari-lari. Emang aman anjing. Benar-benar bro ini. Kucing anjing main-main pintu, gua kaget goblok. Suara kira ada yang ngetok gitu, ada yang ngetog. Oh, crowbar tuh buat ini bro. Jendela, kita hancurin jendela ya. Bukan bro. Terus fungsinya si crowbar tuh buat apa gitu? Oh itu dong anjing. Nyumput des karena anata wong sing gairu nani. Anjing make ini anjing. Si Ayu Woki ini make celana olahraga bangsat. Wah goblok anjing. Sensitif parah gitu. Kemana? Gue emang bingung nih, ini tuh kemana sih? Kerobarnya tuh buat apa gitu? Kerobarnya tuh buat apa? Goblok kepencet anjing. Kerobarnya tuh buat apa? Buat apa deh, show. Nggak bisa nyumput di bawah kasur. Nggak, jadi segini aja. Iwoki gue udah cobain dan ternyata gamenya nganjing, nggak jelas, goblok. Nggak, mungkin gue aja yang belum nyari jalannya, belum ketemu jalannya. Pokoknya ya segini aja Iwoki. Tapi kalau misalnya ada yang pengen lanjut part 2, komennya di bawah, gue bakal adain part 2 ya. Nanti gue akan adain part 2 selanjutnya. Gue mau namatin game lah sekali lah. Dan game ini kan panjang ya, katanya lumayan. Ya nanti gue bakal lanjutin ini. Chat aja di bawah, bang part 2 gitu ya. Gampang kan. Pokoknya terima kasih banyak. Anak-anak anjing. Ayu lon.